Universitas Negeri Yogyakarta di bulan Februari 2020 akan segera membangun gedung fisik kampus di Kabupaten Gunung Kidul yang terletak di Kalurahan Pacarejo, Kapanewon, Semanu. Dengan melihat kondisi alam dan geografis di Kabupaten Gunung Kidul dan sekitarnya, maka Universitas Negeri Yogyakarta di kampus Gunung Kidul akan membuka 8 program studi vokasi. Di antaranya, pengelolaan usaha rekreasi atau manajemen pariwisata, bisnis kreatif, bisnis digital, teknik informatika, tata busana, tata boga, logistik perdagangan internasional, dan akuntansi. Kedepannya, kampus UNY di Kabupaten Gunung Kidul, mahasiswanya tidak hanya berasal dari Kabupaten Gunung Kidul saja, melainkan dari Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Ponorogo, dan lain sebagainya. Akan tetapi, Universitas Negeri Yogyakarta memberi kesempatan dari total jumlah mahasiswa nantinya sebanyak 50% dari para siswa SMA-SMK di Kabupaten Gunung Kidul. Dalam sosialisasi ini, Universitas Negeri Yogyakarta pada Selasa 21 Januari tahun 2020 melaksanakan sosialisasi pembangunan kampus UNY di Kabupaten Gunung Kidul yang bertempat di Balai Desa Pacarejo, Semanu. Turut hadir pada acara sosialisasi ini dari pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul, diwakili Sekretaris Daerah Gunung Kidul, Staf Ahli Asisten Sekretariat Daerah, Kapolres, Komandan Kodim, para Kepala Dinas, Camat, Lurah Pacarejo, para Dukuh di Kalurahan Pacarejo, serta beberapa warga di sekitar lokasi pembangunan kampus. Sedangkan dari UNY, dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, dan para Kepala Bagian dan Kasubag. Minimal 50% kita berikan ya. Tapi nanti kita lihat animonya. Nanti kalau animonya besar ya tentu akan bisa kita tambahkan. Dan biasanya kendala dengan biaya nanti seperti apa? Kita akan arahkan dengan dulu namanya beasiswa akademisi, sekarang namanya KIP kuliah. Sehingga yang kurang mampu nanti kita arahkan ke sana. Kalau yang mampu-mampu ya harus membayar sendiri, karena itu kan hak anak-anak yang kurang mampu. Sama dengan yang lain, tapi nanti kita kerjasama dengan SMK 1. Ya, sehingga tidak perlu ke Jogja, nanti tesnya juga di SMK 1. Nanti pendaftaran kemudian tes gitu, tiap minggu kita tes. Mulai dibuka kapan itu? Kita buka pendaftaran itu sekitar bulan Mei. Ada target Pak? Target apa? Masih banyak nanti. Ada, tadi untuk yang sosial kita 2 kelas, untuk yang teknik sementara 1 kelas. Karena yang teknik itu kan perlu lab-nya, sehingga kita siapkan lab-nya dulu. Nanti di tahun kedua akan kita tambah. Sebenarnya ketika ada wacana akan dibangunnya UNY, dari alih rencana, dari awalnya yang buat sirkuit kemudian dihibahkan pemerintah Gunung Kidul ke UNY, itu kami bersama Pak Camat sudah melakukan beberapa sosialisasi, walaupun sosialisasi tidak formal sekali, itu kita sudah mendorong pada masyarakat, terutama pada aspek kesiapan masyarakat. Nah, khusus untuk calon-calon mahasiswa, kita juga sudah tekankan bahwa karena dibangunnya kampus di Gunung Kidul ini adalah untuk mewadahi terutama warga Gunung Kidul dan pada khususnya Pak Sarjo, sehingga warga kami khususnya usia-usia sekolah yang akan mendaftar sebagai mahasiswa itu akan mempersiapkan diri. Pendataan secara khusus belum pernah kami lakukan, namun demikian untuk yang usia SMA bermaksud melanjutkan jenjang ke perguruan tinggi itu antusiasme sangat sangat tinggi. Itu bisa kita deteksi dari banyaknya usia menjelang lulus SMA yang mengurus tentang KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang untuk mendaftar ke perguruan tinggi yang tadi Pak Rektor sudah sebut sebagai syarat untuk mendapatkan beasiswa. Itu menjelang dibangunnya UNY ini sangat tinggi sekali permintaan KIP itu. Ya, kita tahu bahwa walaupun anak muda sekarang itu lebih banyak concern bermain gadget, tetapi alhamdulillah di Pacarejo ini juga aspek prestasi tidak mereka tinggalkan.
karena menurut survei saya itu bisa kita tilik kemarin saja yang bidik misi masuk UNY itu ada sekitar 15 orang dari Pasarjo. Dari Jenglo itu ada satu dusun itu ada 5 orang semua bidik misi. Nah itu bisa kita lihat, bisa kita jadikan barometer atau ukuran bahwa itu adalah satu prestasi tersendiri. Imawan Muhammad Arif mengabarkan dari Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.